Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai tipe Madya Cukai Kudus memiliki 102 perusahaan rokok yang harus diawasi yang secara resmi, yang dalam sejarahnya dulu itu sampai sekitar 2000-an dan terseleksi secara alamiah menjadi 102 pabrik rokok. Informasi apa itu kegiatan produksi, nanti kita akan temuin anggota dulu untuk minta konfirmasi lebih jelas ya, gitu mas. Tadi ada informasi dari lapangan mengenai kegiatan produksi rokok ilegal di Kabupaten Jepara. Saya perintahkan anggota untuk mengkonfirmasi kebenaran informasi tersebut. Ini posisi sini. Ikan kudu separuh ki bang. Ya. Ki gerejo sing sebelah kene SPBU sing ngono iki lho. Oke. Kene gerejo kan? Heeh. Ki burine nggone arah prodi ini ono gapura ki. Ku ono plang tukang pijet kene ki. Masuk. Plang masuk mana? Kene ki tanggul kali. Jadi posisi pojok sendiri itu ya? Sekitar pojok kan kene ki. Kondisi rumahnya? Bangunan. Berarti sekitar ono wong 10-an. Kurang lebih wong 10 orang. Dapat gak kene ki? Untuk kegiatan itu ya, kemungkinan untuk pagi, yang... Pagi tadi barangnya masuk pagi. Barang masuk ya? Halo mas, laporan ini mas. Laporan ada aktivitas kegiatan mas hari ini. Untuk kegiatan produksi. Intinya nanti kalau memang jenengan setuju nanti disiapkan anggota kali mas. Semua full team ya mas ya? Oke. Oke, kalau gitu mas, tak anu koordinasi dengan teman-teman yang lain mas. Oke, siap mas, oke mas, ya ya. Oke mas, siap mas. Berdasarkan konfirmasi langsung dan penelitian di lapangan, ternyata informasi tersebut benar. Saya perintahkan anggota untuk melakukan penindakan lebih lanjut. Pengemasan ini mereka sedang mengemas. Sampai di lokasi tempat yang agak terpencil tadi, kita langsung melakukan pengamanan terhadap TKP yang terdiri dari dua rumah warga. Kita lakukan pemeriksaan terhadap rumah tersebut dengan izin dari pengurus RT setempat. Dan ternyata di dalamnya sedang dilakukan kegiatan produksi rokok ilegal tersebut. Iya, yang belum dipasang. Yang belum dipasang? Katanya nggak ada ini. Apa? Kan sampai ikut di magennya sampai ikut. Hah?
di sini ada beberapa satu kresek berisi pita cukai yang diduga palsu. Jadi pita cukai yang asli dia punya karakteristiknya sendiri. Ini sementara kita tahan, nanti kita juga ada alat buat memastikan. Walaupun kita juga tahu ada beberapa hal di sini yang palsu, tapi untuk memastikan kita ada alat sendiri. Yang dimana kalau misalnya dicek itu terdaftar. Sehingga guna cinta lu. Oh, sing degri. Oke. Sing kaguna jenengan niki pekerja. Oh, pekerja. Mbak eh? Pekerja, Pak. Pekerja. Nggih. Boten napa-napa. Mangke teko anu kula ajak ngobrol nggih. Mangke kula teng kantor, mangke kula dugiaken malih. Nggih. Mboten saweti nggih. Mboten saweti. Kan? Kula dadah jantung rumah, Pak. Oh, nggih. Makane mangke ngobrol ben kepenak teng kantor. Nggih, santai ngobrole teng kantor, nggih. Niki pundangmu napa niki? Mulai habis apa? Idul Fitri, Pak. Oh, Idul Fitri, rumiyin nggih. Nggih, di sini. Tapi ndak setiap hari. Tenagane pinten? Namun niki. Oh, namun niki. Niki pinten karton? Niki jumlahnya pinten karton? Di enjing niku 12. Oh, 12. Apa? Jadi garapan nang. Oh, nembe diproses, nembe digarap. Oh, nggih. Nggih. Mboten napa-napa mangke teng kantor. Masih berdua nggih. Mangke kula terke kundur malih. Mboten napa-napa. Salah maaf ya, jereng maaf. Nggih, saat niki mamriyen. Mamriyen. Anten mam mboten mriki? Mangke malam teng kantor, nggih. Mboten napa-napa. Mangke di dugekke kundur mriki meleh, nggih. Nah nek jenengan tak mung tenaga to, mangke omong rawon kula namung tenaga harian. Lah ngoten to, nggih to. Mboten saweti, mboten saweti. Mangke di dugekaken mriki. Nggih, ngoten nggih. Pun jenengan siap-siap rin beto pakaian. Dalam penindakan kemarin itu berhasil kita amankan sekitar 400 ribu batang rokok berupa hasil tembakau berwujud sigaret kretek mesin, sekitar 30 ribu keping pita cukai yang diduga palsu. Terhadap barang tersebut, sebagai langkah tindak lanjut kita bawa ke kantor untuk penanganan selanjutnya beserta para pekerja yang terlibat. Ini buat present di sini. Ada ya, saudara ya. Atau apa? Present. Bapak bawa ini buat present sahabat Bapak ya di sini. Jadi berarti barangnya kan nanti stay di sini ya kan mau diberi kan? Diberi. Aturannya Bapak ini harus bayar pajak. It's about 3,7 juta. Huh? 3,7 juta. 3 juta lah. 700. Nggak bisa lah ditawar. Nggak bisa ditawar, Pak. Ini kemungkinan rokok ilegal. Kemungkinan, tapi kita coba cek dulu. Apakah memang rokok yang tidak berpita atau yang tidak resmi atau gimana. Ini rokok apa nih? Rokok. Perjalanan. Hah? Perjalanan. Bisa dikenal. Buka ya, tapi. Tak, ini ya, tak bikin orangnya dulu. Oh, boleh. Soalnya kan kalau dia nanti dibuka, kita boleh. Tanpa tahu ya. Dari biaya cukai. Iya. Nanti.